Mau tahu Ustadz Somad di mana aja, sedang di mana, bersama siapa, ngapain aja, jangan lupa tonton terus Hi Guys Official. Subscribe, like, share, and comment. Grand Bazaar Kapali Charsi Gate 1. Ini merupakan tempat yang selalu menjadi salah satu destinasi bagi wisatawan yang datang ke Turki, ke Istanbul, karena disinilah tempat penjualan berbagai macam produk. Ya, kalau di Indonesia kayak tanah abangnya lah. Di Gate 1 ini ada masjid. Ya, ini masjidnya. Jadi kalau ada yang bertanya di mana Grand Bazaar, nah, di sinilah. Inilah yang disebut dengan Grand Bazaar itu. Tanah abangnya Turki, Istanbul. Ayo kita coba lihat ke dalam. Ya, pakai alat detektor masuk dalam Grand Bazaar, guys. Bermacam souvenir, berbagai macam souvenir, tapi rapi. Rapi, guys. Rapi, guys. Walaupun kita menyebutnya ini tanah abangnya Indonesia, ini tanah abangnya Turki, Istanbul, tapi rapi gedung-gedungnya, toko-tokonya, semua tertata rapi. Tidak acak-acakan. Rapi, guys. Inilah yang disebut dengan Grand Bazaar di Istanbul, yang menjadi salah satu tempat kunjungan wisatawan dari berbagai negara, terutama juga dari Indonesia. Grand Bazaar ini informasi, saya. Tidak susah untuk ke sini, cuma karena mudah gitu. Jalannya juga rapi dan lain sebagainya. Ingin foto dengan busana Turki? Nah, inilah semuanya. Ada juga, guys. Ini keramik. Lorong-lorongnya semua sama, guys. Ini kita lihat. Ini juga kita lihat lorongnya sama.
Itu juga dengan di sini, lorongnya juga sama. Itu juga dengan di sini, lorongnya juga sama. Jadi harus jeli kita melihat jalan supaya nggak tersesat di bazar ini. Masyaallah, Ustaz ketemu jemaah Eko dari Kalimantan. Eh, kan jumpa kemarin. Bazar. Ya, semuanya masuk ya, semuanya. Semuanya masuk ya. Semuanya masuk. Saya jangan dipegang, Pak. Biarin aja. Ustaznya jangan dipegang, biarin aja. Biarin aja, Pak. Jangan dipegang. Buka. Iya. Pimpinan Eko. Ambil arah timur di Kesecilar Cadesi menuju Resambas Macilar Soka. Sampaikan hajat penghafal Quran Macilar Cadesi. Banggali Kubo. Oh, gratis 12 orang, Ustaz. Masya Allah. Bersama Eko. Ya. Hai guys, official.